welcome back to my channel. Video kali ini saya mau bikin cherry makeup look seperti anting saya. Oke, kita mulai aja karena cherry warna merah. Kita hari ini makeupnya serba merah. Kita mulai aja untuk yang pertama. Kita ke foundation dulu. Foundation yang saya pakai dari Maybelline Superstay. Yang ini. Dan ini shade nomor 112 Natural Ivory. Kita pakai ke seluruh wajah. Oke, setelah foundation kita pindah ke concealer. Concealer yang saya pakai dari Maybelline juga. Ini shade nomor 10 Light. Kita pakai ke under eye. Sedikit bagian hidung buat ngebantu shading sebelah sini juga, dan untuk di sebelah sini juga. Oke, kita blendingnya pakai beauty blender. Oke, selanjutnya kita ke alis. Untuk eyebrow pencil yang saya pakai dari Innisfree. Oke, kita mulai aja. Oke, untuk alis sudah seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita ke eyeshadow. Eyeshadow palette yang saya pakai dari O2O. Kita mulai aja. Untuk yang pertama kita pakai warna ini dulu. Thank you.
Oke, selanjutnya untuk tahap kedua kita pakai warna ini, warna merah. Karena sesuai warna cherry, kita pakai yang merah. Untuk bagian atas seperti ini. Oke, selanjutnya untuk bagian bawah kita pakai warna yang merah. Seperti biasa, saya harus pakai skot dulu. Dan ini hasilnya setelah pakai skot. Selanjutnya kita ke eyeliner. Eyeliner yang saya pakai dari O2O. Saya suka banget sama packagingnya. Kita pakai. Ini hasilnya setelah pakai eyeliner. Pakainya tipis aja. Belum masuk ke maskara, kita jepit dulu bulu matanya. By the way, hari ini saya pakai batik dan pas banget warnanya juga merah, sesuai warna cherry. Biasanya kalau hari Jumat saya selalu pakai batik. Kalau kalian gimana? Ada hari spesial nggak untuk pakai batik atau pakai baju yang kalian suka? Oke, selanjutnya kita ke maskara. Maskara yang saya pakai dari O2O. Kita pakai. Jangan lupa bagian bawah juga. Oke, selanjutnya kita ke blush on. Dan karena tema hari ini merah semua sesuai warna cherry, dan saya nggak punya blush on warna merah, kita pakai lipstick aja dari Novo. Ini juga solusi buat kalian yang nggak punya, yang belum punya. Dan ini bisa jadi multifungsi. Kalian juga bisa jadiin eyeshadow. Oke, kita pakai. Kita blending pakai tangan aja. Oke, sebelahnya lagi. Oke, setelah blush on kita ke lipstick. Dan lipstick yang saya pakai dari ini Lady. Ini kemarin saya udah review, kalian bisa lihat di video sebelah sini. Warna lipstick yang saya pakai warna ini. Kita pakai tangan aja. Ini hasilnya. Untuk yang terakhir kita pakai loose powder, dan loose powder yang saya pakai dari O2O. Kita pakai ke seluruh wajah.
loose powder yang dari O2O ini baunya enak banget. Oke, ini hasil Cherry Makeup Look. Oke, sekian dari video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan tetap stay at home, stay healthy, and see you my next video. Bye!